Kita coba untuk digoreskan. Jadi pertama kita siapkan botol Pocari ya, bisa ambil dari ini sampah. Kemudian ada kartu bank. Nah, ini yang mami saya, sorry saya belum ada. Jadi ya ini kartu udah expired sih. Oke. Yang pertama kita akan potong untuk di bagian tepi luarnya. Hati-hati ya teman-teman, ini agak sulit sih teman-teman. Nah seperti ini. Kita saya ratakan dulu seperti ini teman-teman. Ya ini gak usah dipotong teman-teman yang ini ya, tapi di bagian sini baru benar dikit aja ya, jangan terlalu penuh teman-teman. Jadi biar supaya ini kalau bisa kalau kayak gini saya juga denger nih kalau pakai cutter ya teman-teman, lebih luas. Jadi sih, saya maksudnya gunakan solder ya untuk memotong, atau kita solder dari botolnya. Nah sekarang ada solder, kita panaskan seperti ini teman-teman, membentuk separuh lingkaran. Kemudian kartunya kita akan masukkan ke dalam botol yang sudah kita panasin tadi dengan menggunakan solder. Lalu ada lem Aicha Aibun yang saya gunakan nih teman-teman. Ini Aicha Aibunnya. Lalu kita gunakan pakai obeng. Nah, saya juga nggak mau pakai tangan, agak kotor takutnya. Ini kartunya jatuh. Tunggu ya teman-teman. Oke, kita langsung tempelkan aja menggunakan lem Aicha Aibun. Kita oleskan lem Aicha Aibunnya di bagian bolongannya ya teman-teman. Lalu kita tambahkan lagi untuk lem Koreanya teman-teman, biar supaya lem yang kita pakai ini biar lebih kuat dan tidak mudah patah teman-teman. Lalu tunggu sampai kering. Jadi ini seperti ini teman-teman, ini setengah jadinya. Nanti kita pasangkan ini ke sepeda apa aja ya teman-teman, mau sepeda MTB, BMX atau mini bike lah ya, atau minion. Teman-teman, ini saya punya sudah jadi. Nah, jadi kita akan menempel di
Oke, sekarang udah jadi, teman-teman. Mari kita coba untuk digoreskan. Jadi agak keras, teman-teman, suaranya. Jadi ini gunanya seperti istilah kita naik motor, jadi agak keras lah ya di bagian botolnya, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menggoreskan roda ini, maka akan seperti motor yang sesungguhnya, teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.